Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Dan sekarang jam 12 nih lebih, teman-teman baru pulang kerja. Ini masih pakai ini nih. Ini di Matam sekarang harus pakai ini ya. Sebenarnya dari dulu harus pakai kayak gini nih. Ya. Hah? Terbalik. Guys. Guys. Ada kamu? Ada 5 real. Hah? Ada kamu pulus? 5 real. 5 real? Oh, jam segini. Eh. Ada kamu istri? Ada Allah Hafiz. Ah, ada foto sih. Alven. Alven real. Alven? Aywa. Ada Alven. Jam segini masih ada. Rakib. Rakib enak. Sob ada. Aywa. Yalah. So rakib enak. Agapel. Lah, gapala tuh subuh. Mau gapel. Kas ada rakib enak, rakib enak. Taib lagi gak rajim hadayat lah badan rakib. Minta kamu Omrik. Hah? Amsa sana? Ada sabah. Ah. Minta aku? Sabeng. When bed? In a garib? Yes. Ada taman mia. Taman mia. Canda. Dia nanya berapa katanya harga derajatnya. Ini 800. Deko ini sih deko. Ini. Oh no. Nah, ini. China. Hmm, tarik. Lah. Ayo, Pak. Saya bolos ya. Ah. Eh, kaki. Alas. Terbang. Oke, Fahid dah. Jadi, hadiah lagi. Oke, syukran. Kafai. Kafai. Ya, iya. Syukran. Syukran. Oh, puan. Aduh, jadi keganggu ya. Ini saya baru pulang kerja, teman-teman. Sambil nge-share suasana malam hari ya. Barusan ada anak-anak, biasanya orang Yaman ya, yang biasanya orang Yaman itu, teman-teman. Anak-anak yang jualan permen, yang jualan anak-anak barusan ininya tuh orang Yaman barusan ya. Biasa dia di lampu merah jualan ini, jualan bunga. Aduh, rantainya barusan nyelip tadi di itu sama anak-anak kecil itu, di orek-orek ya. Nah, sekarang mau lanjut sambil nge-share
ke sana nih malam hari, menuju ke tempat kediaman, ke kontrakan maksudnya. Nah, di sini biasanya rame teman-teman. Kemarin pas musim bola ini di sini penuh nih sampai pelataran sini. Sekarang cuman ada beberapa di dalam. Ini pizza yang ada di daerah Pasolia ya. Dan biasa sekalian sambil pulang kerja cari tambahan buat uang jajan. Uang jajan saya mau ke rumah ini, rumah pelanggan, ada yang mau nitip kirim uang ya. Sekarang mau ke rumahnya, meskipun sekarang jam 12 nih, lebih hampir setengah satu ya, tapi harus semangat. Meskipun agak jauh nih dari rumah nih. Oh, di sini juga masih ramai tuh. Orang-orang yang lagi makan, lagi nyantai, lagi minum kopi di sini. Bola. Kalau lagi musim bola dunia, ramai banget di sini. Ke sana, ke daerah Raudah 2, di depan sana ada Kubri Murabah ya, di sana nih Kubri Murabah. Nah, sekarang masuk ke perkomplekan Pasolia 2. Jadi seperti ini nih, kalau saya pulang kerja ada orang yang mau nitip kirim uang ya, keliling dulu. Alhamdulillah ada rezeki tambahan. Ini mehong tuh teman-teman, hitam. Gas oli barusan dari rantai. Barusan udah diambil uangnya teman-teman, tapi nggak mau di kamera ya orangnya, jadi saya gak nyalain kamera. Alhamdulillah udah beres, sekarang tinggal pulang ke rumah istirahat. Udah ini nih, udah letih lesu, waktunya istirahat sekarang. Besok aktivitas lagi tuh, pegawai restoran tuh pada
gitu ya, udah pada pulang. Nah, kalau ini masih agak ramai di sini nih. Ini jalan utama ya di daerah Pasalia. Sini masih terang, masih banyak restoran yang buka, bahkan ada yang buka sampai jam 3 ya. Sini supermarket juga ada yang sampai subuh tutup, pagi buka lagi. Alhamdulillah udah nyampe nih ke rumah susun ya. Aduh, terus dipijit ini teman-teman. Jadi kayak tukang daging ini. Pakai yang kayak gini kan. Duh, saya bawa nasi teman-teman nih. Nasi doang ya. Takutnya nanti malam-malam lapar kan, nasinya ada. Bawa nasinya doang dari mat'am atau dari restoran. Mau bawa sama lauknya. Terasa bosan gitu ya. Ini saya mau ke lantai 3. Tuh, biasa diangkat kayak gini tiap malam. Biasanya di situ ya dulu yang kecil, tapi ini kan lumayan mahal. Nanti kalau ada yang membongkar bahaya. Di sini sepeda itu kayak berlian, meleng dikit hilang. Aduh. Untungnya sepedanya ini, nah untungnya sepedanya agak ringan ya. Nah, udah nyampe. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyimak menonton. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Udah nyampe, udah kos-kosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.